Hei, siapa kamu? Ada suara yang tertawa, teman-teman, jelas. Hei. Ada yang ngikutin loh. Ada yang ngikutin, anjir. Seperti biasa, teman-teman, kita masak air dulu ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi sehabis kita masak air ya. Jadi buat malam ini kita mau bikin sate. Nah, jadi satenya ini berbeda ya daripada biasanya. Saya udah beli ini nih, kotak-kotak. Ada kotak-kotak. Ada piping-pingan atau paha ya, sejenis paha-paha gitu. Dan di sini ada sosis, teman-teman, ada sosis. Oke. Thank you.
Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ya. Untuk malam ini ya kita cuma makan apa ya namanya nih, bakar-bakar ya. Bakar-bakar otak-otak, kemudian ada sosis juga ya. Oke, kita coba dulu otak-otaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya makan. Nih, sambalnya ada dua. Ada sambal terasi sama sambal biasa. Oh, ini sambal tomat. Sosis. Jadi untuk malam ini teman-teman, kita mengunjungi salah satu pondok ya, atau gubuk lah, yang berada di atas bukit. Dan dimana gubuk ini itu sering banget dijadikan apa ya namanya, tempat bersarang makhluk ataupun sosok-sosok jin yang ada di sini teman-teman. Jadi suasananya itu luar biasa ya. Pas pertama saya masuk ini, saya tuh datang ke sini itu pas maghrib ya, itu kemalaman. Kemalaman tuh suasananya itu beda banget teman-teman. Pas masuk ke sini ke gubuk itu suasananya itu berbeda ya. Ngerasain yang saya rasain itu beda. Dan kemudian tadi pas saya lagi masak air, pas lagi masak itu saya mendengar ada suara dari kejauhan teman-teman. Suaranya itu samar-samar ya, nggak tahu kerekam ataupun enggak. Tapi yang saya rasain itu apa ya, suaranya itu samar-samar dan aneh. Aneh teman-teman, suaranya itu, kalau hewan itu saya paham ya, kalau burung gitu kan saya tahu suara burung, suara musang. Tapi kalau misalkan suaranya menyerupai cewek, entah itu suara-suara yang biasanya apa ya namanya berbeda daripada hewan, yang saya tahu itu pasti teman-teman, mereka itu ya pasti sebenarnya juga ada ya, lulalalang di kawasan sini, di pondok-pondok gubuk sini. Ah, mantap. Sambil minum ya teman-teman. Jadi nggak ngantuk ya, karena ini udah malam.
Jadi kalau udah malam ya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya. Cuma terdengar suara-suara cangkrik nih. Barusan ada suara. Oke teman-teman, jadi kita penasaran ya, kita akan coba untuk muter kawasan sini. Jadi tadi suara itu terdengar sangat jelas. Bismillah. Hey. Tadi suaranya itu sangat jelas ya, teman-teman. Suaranya sangat jelas banget. Ini hutan, semua kawasan sini tuh kawasan hutan. Assalamualaikum. Waktu tadi saya tuh dengar suara ya di bawah teman-teman, suara aneh yang tadi suaranya terdengar cukup jelas ya. Hei, siapa ya? Halo. Belum terdengar suara sautan ataupun apa, tapi yang saya rasain ini udah merinding. Pundak saya terasa berat teman-teman, dan kaki juga ini pastinya berat banget. Oke. Astagfirullah. Hey. Luar biasa banget teman-teman energinya. Ini saya udah merasakan sesuatu, ada yang berbeda ya, seperti udah ada yang barusan. Hei, siapa kamu? Ada suara yang tertawa teman-teman, jelas. Jelas ya. Dan tadi juga ada yang jalan lewat, seperti ada yang lewat. Dan kemudian tiba-tiba ada suara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masalah ala sirina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Batuk teman-teman. Ini saya masih penasaran sama suara tadi yang tertawa ya. Suara tertawa ini. Aduh.
Astagfirullah. Hey, siapa ya? Kayak ada yang ngikutin ya teman-teman. Kayak ada yang ngikutin nih. Kalau kita balik lagi aja ya ke pondok. Hey. Ada yang ngikutin loh. Ada yang ngikutin anjir. Kosong. Kemana ih? Biasanya pindah-pindah ya teman-teman. Hei, siapa kamu? Hei, barusan teman-teman saya mendengar suara yang cukup jelas ya. Oke nih. Apa ya teman-teman? Oke, ini bagian luar sini. Di atas. Tuh. Lihat. Oke, jadi nggak ada apa-apa ya teman-teman. Kita akan memantau pakai dua kamera aja, karena ini juga udah cukup malam ya teman-teman. Jadi karena ini udah cukup malam, kita lanjut pasang dua kamera aja ya. Oke teman-teman, jadi kalian juga tahu ya, dari tadi itu terdengar suara-suara yang cukup aneh di gubuk ini.
Tapi setelah saya muter-muter ya wilayah sini tuh nggak ada apa-apa loh. Kalau misalkan emang ya hewan itu suaranya itu nggak akan seperti itu. Karena tadi pas dari suara bunyi pas saya explore teman-teman, itu kayak berpapasan sama bau-bau aneh gitu kan, bau-bau aneh. Pokoknya baunya itu kayak baunya pokoknya kayaknya aneh banget teman-teman. Jadi ya seperti itu ya. Oke, jadi semoga aja kita kamera yang di luar itu bisa memantau untuk melihat situasi yang ada di sini teman-teman. Soalnya dari tadi itu saya penasaran muter sini muter sana itu nggak ada apa-apa loh. Aduh, tiba-tiba ngantuk teman-teman. Kita kameranya ke bawahin dikit dulu. Oke, menol ya. Gitu teman-teman. Ini tidurnya lumayan enak ya. Soalnya ini pondoknya ini rapet, jadi nggak terlalu banyak angin yang masuk, jadi ya lumayan enak teman-teman. Oke, kita lanjut aja istirahat.
jelas teman-teman. Saya lagi tidur mendengar suara tarik gurbra gelubrug, dan setelah itu tiba-tiba ada suara kayak ketawa terus ya. Dari tadi loh pas saya lagi explore itu ada suara kayak ketawa ya teman-teman. Hei mbak. Hei. Suara-suara di bagian sini teman-teman, suara-suaranya ya di bagian sini. Oke, ini baterainya waduh tinggal satu. Astagfirullahaladzim, untuk baterai apa ya namanya teman-teman, ini center itu kamera kedua ya, itu dipasang di bagian luar. Yaudah ini baterainya tinggal satu ya. Ini nggak tahu ini tiba-tiba ini baterainya ini udah apa ya, kelap-kelap. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman. Oke, jadi teman-teman, karena ini baterainya juga tinggal satu ya, udah kelap-kelap ini juga. Nggak tahu nanti cukup apa enggak ya ini. Soalnya ini pas fenomena-fenomenanya loh. Oke aja, kita tungguin sampai mati aja, sampai mati kameranya teman-teman. Soalnya juga kalau misalkan ini di apa ya, tiba-tiba mati nih, sayang banget ya. Soalnya tadi tuh saya tiba-tiba mendengar suara-suara aneh tuh, masih kayak ngerasain suasana aneh gini. Tadi kan suara aneh ya kan, ini suasananya masih terasa. Kayak ada yang manggil teman-teman. Oke lah, jadi seperti ini ya. Jadi saya nggak bisa panjang lebar lah buat cerita teman-teman. Soalnya baterainya juga tinggal sedikit, tinggal satu, ini juga udah merah ya. Ini kelihatan merah. Jadi mohon maaf teman-teman. Waduh. Jadi ya seperti ini ya. Jadi tadi ada suara apa yang namanya tertawa. Kemudian barang-barang di sini ada yang bergerak sendiri, bunyi-bunyi suara dari barang-barang yang ada di sini ya. Bukan hanya suara-suara tertawa ataupun apa aja. Dan kemudian mencium aroma bau-bau yang sangat menyengat. Oke, dan untuk situasinya ya cukup mencekam banget seperti ini. Oke teman-teman, jadi udah cukup ya sampai sini aja. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan bagikan ke